Diselingkuhi Ayu Sabian, intip potret Riri Virus hadiri Paris Fashion Week tas branded jadi sorotan. Dilansir dari kapanlagi.com, nama Riri Virus menjadi sorotan sejak ia membongkar perselingkuhan mantan suaminya Ayus dengan Nisa Sabian. Kini, setelah resmi bercerai dan menjanda, Riri pun terlihat lebih menikmati kehidupannya. Bahkan saat ini, ia sedang berada di Paris, Prancis untuk menghadiri event tahunan. Paris Fashion Week membawa nama MS Glow seperti apa? Begini penampilan Riri Virus di event Paris Fashion Week, kebahagiaan pun terpancar di wajahnya. Ia pun merasa bersyukur bisa terlibat dalam event sebesar ini bersama selebritis terkenal. Selama berada di Paris, penampilan Riri pun sukses mencuri perhatian publik. Bahkan netizen pun banyak yang salah fokus dengan tas kecil yang dibawa oleh mantan ibu dua anak itu. Tampak Riri Virus menenteng tas Gucci kesayangannya itu kemana-mana. Gak cuma tas, fashion Riri Virus pun sukses menuai banyak pujian dari netizen. Tak sedikit yang menyebut kalau Riri Virus begitu cocok dengan penampilannya saat ini. Riri Virus tengah plesiran di Paris bersama rombongan MS Glow. Riri Virus bagikan sejumlah momen saat di Paris. Salah satu momen menarik saat Riri Virus belanja tas branded Gucci. Barang tersebut adalah tas pertama Riri Virus yang harganya setara motor Vespa. Riri Virus senang akhirnya bisa menenteng tas mewah tersebut. Semua berkat Sandi Purnamasari yang mengajaknya ke Paris dan belanja barang mahal. Aku mau dibelanjain sama Mas Gilang sama Mbak Sandi, ucap Riri Virus dalam Instagram story Sandi Purnamasari. Ini Gucci pertama, tanya Sandi Purnamasari. Iya, Gucci pertama, jawab Riri Virus membuat Sandi Purnamasari tertawa. Dan ini harganya seharga motor Vespa, mohon maaf, sambung Riri Virus. Riri Virus juga ungkapkan perasaan bahagia karena bisa jalan-jalan ke negara yang selama ini diimpikan. Pasca cerai dengan Ayu Sabian, Riri Virus belanja tas seharga motor Vespa. Masya Allah, tabarakallah. Fanly bersama mimpi ada di Paris, tapi benar-benar the power of solawat. Dari dulu sering banget kalau lihat menara, selalu aku salawatin, ungkapnya. Makasih banget buat Mbak Sandi Purnamasari. Pasca cerai dengan Ayu Sabian, Riri Virus belanja tas seharga motor Vespa. Keakraban Momi ASF dan Riri Virus yang diberi label duo perempuan hebat ini mencuri perhatian. Disebut Mbak Adik Kakak, inilah kekompakan mereka kerja sekaligus liburan di Paris. Keduanya diberi hadiah trip oleh Sandi Purnamasari lantaran kisah asmaranya yang viral. Disebut memiliki nasib serupa, keduanya didoakan netizen berhak berbahagia. Ibu empat anak ini kenakan rok plisket yang dipadukan dengan blus batik. Sementara bunda dua anak ini tampil kece dengan busana nuansa nada. Saking akrabnya, kekompakan mereka Mbak Adik Kakak banget. Ekspresi bangga dan bahagia saat wajah mereka muncul dari videotron sebagai BAMS Glow. Kedua bunda ini berasa mimpi, wajahnya bisa ada di mana-mana. Seru banget, ini momen bareng BA lain seperti Sarwenda dan sang owner. Momen candit bareng Magdalena dan Sandi Purnamasari happy banget. Keseruan bersama tim MS Glow yang bangga banget tentunya bisa go internasional. Banyak warganet pun yang ikut bangga dan bahagia. Akhirnya dua wanita tersakiti ini mendapatkan kebahagiaan di tempat lain. Pasti mantan menyesal penampilannya makin cantik dan elegan usai lepas dari Ayu Sabian. Gaya mewah Riri Virus saat diboyong Crazy Rich ini ke Belanda auto jadi sorotan. Bukan dari kalangan artis, nama Riri Virus kini menyita perhatian publik setelah kisah rumah tangganya terbongkar. Seperti yang diketahui,
Riri Fairuz adalah mantan istri dari Ayu Sabian, personel Sabian Gambus yang baru-baru ini jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Ayu Sabian dikabarkan main serong dengan Nisa Sabian hingga rumah tangganya dengan Riri Fairuz bubar. Kabar main serong antara Ayu Sabian dan Nisa Sabian itu lantas jadi bahan omongan netizen. Kini sosok Riri Fairuz yang single parent dan jadi wanita mandiri itu selalu banjir pujian dan dukungan publik. Salah satu yang paling disoroti warganet adalah soal penampilan Riri Fairuz. Sejak cerai dari Ayu Sabian, Riri Fairuz yang sekarang banting tulang jadi selebgram itu kian berpenampilan cantik. Parasnya yang sudah anggun makin tampak elegan dan bersinar. Termasuk pada momen yang satu ini saat Riri Fairuz diboyong oleh sosok Crazy Rich Malang ke Belanda. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Riri Fairuz tampak memamerkan potret bahagianya saat pelisiran ke Belanda. Tak sendirian, Riri Fairuz yang kini jadi brand ambassador salah satu produk kecantikan. Diajak oleh pemiliknya alias Crazy Rich Malang, Sandi Purnamasari. Bersama Sandi Purnamasari serta beberapa selebgram lainnya, Riri Fairuz diboyong ke tempat-tempat mewah. Mulai dari Paris hingga Belanda, bahkan Riri juga diajak belanja oleh Sandi Purnamasari saat di Belanda tak tanggung-tanggung. Riri Fairuz diajak belanja ke toko brand terkenal dan mewah sedunia Gucci. Happy banget diajak shopping sama Ibu Peri, ujar Riri Fairuz. Netizen yang melihat gaya baru Riri Fairuz pun langsung membanjiri lapak komentar. Pasalnya, Riri Fairuz kini makin bergaya mewah dan elegan. Dalam foto yang diunggahnya itu, Riri tampil dengan setelan jaket tebal warna bronze serta kerudung yang senada. Sementara bagian bawahnya, Riri mengenakan rok panjang serta sepatu boots dengan warna hitam. Riri Fairuz makin tampil glamor setelah cerai dari Ayu Sabian. Penampilan Riri Fairuz setelah cerai dari Ayu Sabian yang makin glamor itu jadi sorotan netizen. Alhasil, banyak netizen yang menduga bahwa perubahan gaya Riri pasti akan membuat mantan suaminya Ayu Sabian menyesal. Cantik banget, pasti mantan nyesel, ujar netizen. Hadiah buat orang yang sabar, tambah komentar yang lain, wanita mahal untuk rezeki yang mahal. Komentar dari netizen yang lainnya, biarkan yang di sana makin panas ya kak, timpal komentar yang lain. Riri Fairuz mendapatkan banyak dukungan dari netizen setelah kasus perceraiannya dengan Ayu Sabian yang terungkap ke publik dikarenakan adanya pihak ketiga. Yang tak lain tak bukan adalah rekan kerja dari Ayu Sabian. Kini, Riri harus berjuang seorang diri membesarkan dua orang putranya yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Tetapi tampaknya nasib baik sedang berpihak kepada Riri. Namanya kini semakin dikenal banyak orang hingga mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Bahkan Riri juga kini menjelma menjadi seorang selebgram yang mempunyai banyak followers di Instagram. Baru-baru ini Riri Fairuz diketahui sedang berada di Paris dalam rangka menghadiri acara Paris Fashion Week. Kak Riri outfitnya keren banget, sehat selalu kak, sukses, ujar yang lain. Tuh kan cantik kalau dimodalin, difokusin, istri pun bisa jadi cantik, bahkan lebih cantik dari yang muda, ujar netizen. Nyesel banget, pasti yang pernah nyakitin ya, komentar dari yang lainnya. Warganet menilai bahwa kesuksesan yang kini diraih oleh Riri adalah buah dari kesabaran selama ini dalam menghadapi masalah rumah tangga.